Nabi kata lepas waktu isyak, so anak-anak tidur. Semua sekali tidur. Macam mana cara tidur? Nabi ajak kita tiga benda. Yang ni kita minta lepas ni pakat-pakat buat. Yang pertama Nabi pesan, tutup pintumu, sebutlah nama Allah. Itu nombor satu. Nabi kata yang pertama sekali, kalau nak suruh anak-anak semua tidur, macam mana kalau kata nak buat bagi semua dalam rumah tersebut tidur awal? Nabi kata yang pertama, tutup semua pintu. Kunci semua pintu. Sebut nama Allah. Maksud di sini, baca bismillah. Maknanya pergi dekat pintu, bismillahirrahmanirrahim, pak kunci. Bismillahirrahmanirrahim, pergi dekat mangga tu, pak kunci. Bismillahirrahmanirrahim, pergi dekat pintu pagar luar, pak kunci. Bismillahirrahmanirrahim, pergi di pintu belakang. Waktu tengah kunci tu, bismillahirrahmanirrahim. Sambil kunci, baca bismillahirrahmanirrahim. Kita selama ni kunci dah pintu, hari-hari kunci pintu, tapi bismillah tak baca. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap satu pekerjaan kalau tak start dengan bismillah, tak mula dengan bismillah, barakahnya tak ada. Boleh lepas ni. Kunci bismillah tu kena baca. Satu. Yang kedua Nabi pesan, tutup lampu, padamkan lampu, baca bismillah. Tutup nak tidur, kena tutup semua lampu. Sebab itu tidur yang paling berkualiti, tidur dalam keadaan gelap. Tutup semua lampu, jangan buka lampu, tutup. Bagi gelap, buka lampu luar sudah, tutup semua lampu. Dan Nabi pesan waktu tutup lampu tu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, pak tutup. Bismillahirrahmanirrahim, pak tutup. Kita tutup lampu dah selama ni, bismillah tak baca. Dan termasuk juga yang dimaksudkan dengan lampu di sini, benda yang bercahaya. Apa dia benda bercahaya? TV. Kalau lampu semua tutup, TV duduk menyala juga, tak jadi. Sekali dengan TV padam. Tutuplah Astro ke Unify ke apa, tutup. Faham ke duduk cerita ni? Dan yang ketiga, yang ni Nabi pesan, tutup bejanamu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, yang ni khusus untuk ibu-ibu. Yang ketiga, ibu-ibu kena pergi ke dapur. Sebelum tutup lampu, pergi ke dapur, tengok makanan apa yang terbuka, ambil sesuatu, tutup atas dah. Kalau kata di dapur masih ada tu, kita panggil apa, belangang, kuali tu duduk terbuka lagi, ambil tudung periuk, tutup. Tengok atas meja makan, ada lagi makanan-makanan tu, apa kopok ke ataupun jajan kan dia panggil. Kan? Itulah makanan-makanan ringan ke apakah, ataupun kacang, ambil sesuatu tutup. Tengok di bawah meja ataupun di dapur ada buah durian ke, buah limau ke, yang diletakkan di penyu kabinet dan sebagainya. Ambil sesuatu tutup, ambil surat khabar tutup. Paper, ambil paper tutup. Kan? Tutup gelak. Boleh no? Tutup. Masa tutup tu, baca bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Rupanya tu di antara cara macam mana kita nak buat keluarga kita tidur awal pada malam tersebut. Dan insyaAllah semua boleh bangun awal keesokan harinya. Rupanya Nabi ajak dah, lama dah benda ni Nabi SAW ajak. Cuma kita aja tak perasan. Lepas tu kita minta kalau boleh habis sekalian, bagi siapa yang ada anak, kita minta buat seumpama ni. InsyaAllah kita akan dapat keluarga bahagia.